Kericuan terjadi di Jalan Pemuda Surabaya ketika massa ormas pro NKRI dan Arek Surabaya melawan separatisme berusaha menghadang mahasiswa pro Papua Merdeka. Sebelumnya, massa dari mahasiswa pro Papua Merdeka melakukan long march dari Monumen Kapal Selam Jalan Pemuda menuju Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Untuk mengantisipasi bentrokan, aparat kepolisian juga mengerahkan kendaraan taktis beserta water cannon. Puluhan aparat kepolisian juga mengawal ratusan mahasiswa untuk kembali ke asrama. Massa menilai unjuk rasa massa Papua menuntut pemisahan negara merupakan tindakan separatis berbahaya.